Oke guys, sebelum video ini dimulai, aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau aku tuh lagi open PO merchandise terbaru aku guys. Ini adalah kaos edisi Cana Barca guys, mulai dari yang ukurannya XS anak sampai XXL dewasa guys. Nah, dimulai dari tanggal 4 April 2023 sampai 11 April 2023 dan bakal dikirim tanggal 18 April 2023 guys. Nah, buat teman-teman yang tertarik itu bisa langsung aja cek ke Tokopedia kita ya guys yang ada di bawah sini guys. Pokoknya ditunggu karena limited edition. Kalau misalnya teman-teman nih yang nggak beli sekarang, nggak akan kebagian sampai kapanpun itu guys. Thank you. Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku lagi mau unboxing mystery box cupang ya guys ya, bersama dengan Sasa guys di sini ya. Jadi terakhir kita pernah mystery box apa aja, Sasa? Kita pernah mystery box Cana. Cana pernah tuh. Terus terakhir hewan eksotis. Iya, dapat apa waktu itu, ingat enggak? Ular sama kodok. Iya, ingat lagi guys. Nah, sekarang ini yang pasti ya guys ya, kita dari Fiskinian ya untuk mystery box cupang ini. Aku udah beberapa kali unboxing dan sejujurnya sejauh ini bagus-bagus mulu. Wah, wow. Cuma kayak gimana gimana. Ini berapa sih? Itu tuh ada dua kaleng biasanya. Oh, terus ada juga ada pakan hewannya juga, pakan si cupangnya, terus ada obat ijo, pokoknya obat-obatannya ada. Iya. Sama biasanya sih dikasih kayak gini kalau enggak salah ya, cuman yang dari plastik kalau dulu. Aku enggak tahu deh kalau sekarang. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tau ke teman-teman, aku lagi pakai nih guys ya, ini adalah official merchandise terbaru aku ya, versi Cana Barca ini guys ya, yang udah aku mulai guys, PO-nya itu mulai dari tanggal 4 April sampai tanggal 11 April 2023 dan bakal dikirim tanggal 18 April 2023 guys. Ada banyak banget ukurannya, mulai dari yang anak sampai yang dewasa. Pokoknya teman-teman yang mau bisa langsung aja cek di bawah di kolom deskripsi guys. Oh ya, selain itu selain warna hitam ada warna putih juga. Okay. Pokoknya kayak gini guys, yang hitam dan kayak gini yang warna putih. Ini bagus okay. Banget sih. Bagus ya. Warnanya tuh kayak mostly Tosca Galak. Aksi gitu. Wow. Iya, Cana Barca-nya juga kayak tersenyum manja gitu ya. Iya. Yeah. Udah, enggak sama lagi ya. Kita langsung aja langsung unboxing ya, guys. Ini mau mulai dari mana dulu nih? Mau yang mana nih kamu nih? Ini bagus banget sih. Bagus. Boleh komen enggak packaging-nya? Oke, okay, packaging-nya komen dulu dah gimana menurut kamu. Nah, mulai dari packaging-nya. Iya, yeah, gimana tuh packaging? Itu menurut aku bagus karena ini kayak tempat sepatu. Kayak sepatu ya? Iya. Kreatif banget gak sih? Maksudnya hardbox. Bikin mystery box kayak gini gitu loh. Hardbox kayak niat banget dan custom. Keren sih emang. Keren ya? Kalau masalah cupang ya. Iya, kalau misalnya macar sama inovasi dia emang keren sih. Langsung aja kita buka ya. Ini kita turunin aja kali ya, kayak penuh banget gitu guys. Nah, di sini juga udah ada akuarium-akuarium udah kita siapin. Kita sengaja taruh depan sini supaya nanti terdisplay dengan rapi ya guys ya untuk si akuariumnya. So, kamu langsung aja unboxing duluan deh. Aku excited banget. Di sini Dit, lebih deket Dit. Supaya bisa lihat nih ya isinya ya. Kalau ikan cupang aku sangat excited karena pasti warnanya cantik. Iya, betul. Kan? Tuh. Lucu. Kamu dapat gold, Sas. Hah? Apa ini maksudnya? Itu dapat gold tuh. Suka dapat gold tahu? Tuh. Gold. Logo mulia. Iya. 0,01 gram, guys. Sarah. Dapat gold kan? Kata aku juga emang ada goldnya tapi emang secercah. Tapi enggak apa-apa sih, ini bisa buat ini juga kan. Bisa buat kita investasi ya. Baby gold tuh namanya. Ini juga bisa enggak sih buat dikasih ke orang? Bisa. Kayak iya. Box gitu. Hampers. Oh iya, guys. Harganya dulu, guys. Nih ya, jadi untuk harganya nih supaya lebih jelas lagi guys ya. Nah, jadi untuk mystery box ini harganya tuh Rp199.000. Terus di sini tuh isinya juga ada kaleng-kaleng seperti ini guys. Terus di kaleng ini juga biasanya suka ada harga cupangnya. Jadi teman-teman bisa tahu dan rata-rata harga cupangnya itu lebih tinggi dibanding harga ininya secara keseluruhan. Wow. Guys. Pas banget kan tadi ngomongin hampers guys. Nah, di sini juga Fiskinian ini ada hampersnya juga nih, selamat hari raya Idul Fitri gitu ya. Ya, ini adalah salah satu yang nanti bakal kita unboxing juga guys. Ini harganya tuh mulai dari Rp65.000 sampai Rp85.000. Wah. Ya. Buat bocil, buat keponakan-keponakan, buat adik-adik gitu kan. Iya. Kalau misalnya ngasih bocil ini pada senang enggak sih? Pada senang dan berkesan pastinya. Iya. Pasti langsung jadi paman kesayangan. Iya. Beneran asli. Dan ini ternyata enggak cuma cupang aja, selain ada cupang ternyata ada kayak snack-snacknya. Ada snack-snacknya ya. Nanti kita buka ya. Kita buka deh setelah ini ya. So, kita buka ini dulu deh. Tadi ada apa aja? Nah, ada dua kaleng. Oke. Okay. Tuh ada harganya tuh kalengnya tuh. Iya, ada harganya satunya Rp100.000. Oke. Okay. Dan yang satu Rp150.000. Jadi totalnya Rp250.000 itu ikannya doang. Ikannya doang. Sudah apa gitu. Terus ini ada, ini yang ethylene blue itu bukan sih? Bukan, itu katapang. Oh, ini katapang liquid. Hmm. Ih, udah berkembang banget ya, dulu kayak pakai daun doang enggak sih? Ada yang daunnya juga ada. Cuman ini yang versi ininya. Ini obat ijo guys. Ih, bagus banget sih packagingnya. Keren ya? Niat. Niat ya? Dan ini adalah tempat makannya. Ih, gemes banget. Gemes ya? Gemes, bagus banget. Oke, itu kan. Ya. Mau buka lagi? Boleh aku buka nggak? Oke, okay, boleh. Okay. Sok coba kamu bukanya kayak kaleng aja. Ini gampang bukanya, kata aku juga kamu sendiri aja yang buka. Pasti buka kaleng, termasukin ke sini kan cupangnya. Coba kamu buka. Cuman kalau kita lihat masih nggak kelihatan warnanya. Makan, karena ya? Pakai ketapang. Betul.
Oke. Benar-benar kayak buka Coca-Cola ya. Iya, betul. Nih, ada. Enggak apa-apa, tarik aja. Kayak keras ya, padahal enggak loh guys ya, tuh. Enggak mudah tuh. Mau kamu cemplungin sendiri di sana, sebelah. Ini emang ada 8 ya? Ini cuma 7 sih sebenarnya sih, nanti kita keluarin aja kalau misalnya. Aduh, aku sakit banget, takut. Kamu lihat, yang Jepang ini guys ya. Dan cara Kundi! Ini ikan Jepang glowfish. Glowfish versi ikan Jepang. Lucu ya. Terusnya dia yang half moon gitu tuh. Keren kan? Cantik. Cantik banget lah pastinya guys. Tuh lihat ya. Mau sekalian nggak buka yang ini? Itu kan tadi kan berapa? 50.000 yang itu ya? Iya. Apa 100.000? 100.000 ya? Ini 100.000. Oh, itu 100.000. Nah, ini yang 150.000 guys. Kita lihat ya. Kayaknya... Kamu harus bertenaga. Srot gitu loh bukanya. Coba. Karena nggak susah loh. Nah. Warnanya sama baju kamu, Sas, itu. Bagus banget. Bagus yang ini. Guys. Coba masukin ya. Guys, teman-teman sebelum tahu ini langsung aja seret dulu gitu. Ya. Tebak dulu apa? Kalau kalian menang, langsung. Hitam. Banget ya. Keren banget kayak Black Swan. Ikan koi enggak sih dia? Bodo amat. Kamu tahu enggak ini namanya apa? Jenisnya? Enggak, ada nggak di sini? Enggak sih, biasa sih. Soalnya kita, itu capek sal. Oh, dia karena dia tuh ya? Nggak pusing gimana sih? Dia kan kebanyakan ini, bukan kebanyakan, lebih ke gede banget kan? Dia badannya gede, terusnya juga ini juga gede kan? Siripnya, makanya dia suka agak capek dibandingkan yang ini. Kalau ini dia lebih pendek kan? Dia lebih bisa apa ya? Tapi kayak ini kan berenang normal ya? Normal, cuma capek doang dia. Kalau misalnya dia dikasih kaca kayak gitu sih, dia langsung kayak bereaksi lagi. Kayak gitu nih, kamu buka dulu nih, ini ya nih, kalian deh. Oke, kita unboxing ya. Sebenarnya aku ada beberapa hampers, tapi nanti di next video mungkin kita bagi-bagiin aja kali ya hampersnya. Soalnya aku juga banyak banget kan ini hewan-hewannya kayak ikan-ikan Jepangnya. Takutnya kayak nggak seterawat gitu, dan juga bukan nggak seterawat sih, lebih ke ingin berbagi kebahagiaan aja. Iya, karena aku sendiri kalau dikasih juga aku sendiri. Nah, kamu? Nggak sih, karena aku nggak punya tempatnya di Purwakarta guys. Iya, oke. Deh, kita buka deh. Oke, berarti hampersnya ini lucu banget menurut aku, karena di harga kurang dari 100.000 tuh kadang kurang bagus gitu. Sedangkan ini 60 ya kalau 65.000. 65.000 udah bagus banget. Oke. Okay. Jadi di depannya emang ada tulisan Happy Idul Fitri ya. Ini juga ada from siapa tuh di sini nih? Tuh, misalnya aku mau ngasih itu. Aku udah kayak tulisin from Iqbal Isda tuh, guys. Iya. From Iqbal Isda nih dari aku nanti untuk siapa kayak gitu. Pokoknya cocok banget lah. Sebenarnya yang tadi tuh enggak perlu dilepas sih. Aku juga enggak tahu ya kenapa dia yang lepas ya. Bingung juga sih. Yeah. Nah, cuman kayak Oke, berarti kita emang ambil yang paling gedenya dulu kan? Iya, oke, kita langsung ambil ya. Wow, ikannya. Terus sama dapat ini. Ya Allah, ini lucu banget, gemes. Aku paling nggak bisa kalau packagingnya bagus. Nih. Tuh, selalu ada paket ini ya, makanan, obat ijo, kata Pak. Jadi dengan ini aja, itu tuh teman-teman udah bisa kayak memelihara ikan Jepang gitu kan? Benar. Ini juga dapat ini loh, sals. Emas lagi? Dapet gold lagi. Nah, ada yang dapat gold itu 85.000 harganya kalau ada goldnya. Kalau misalnya nggak ada, sih bisa ditukar. Ya ini tuh ya kayak investasi aja ya, benar-benar emas, cuman gramnya emang cuma 0,01 gram gitu. Cuma kecil. Tapi ini emas, ini kecil ini tuh emas ah, yang cercahin itu emas. Iya, cuman maksudnya berarti bisa ditukar kan? Bisa. Oke. Terusnya selain itu juga ternyata ada ini buat orangnya juga ya. Iya. Oh, ada Apollo. Dan ada Roka. Ini mah unyu-unyuan aja sih sebenarnya sih. 65.000, 85.000 worth it banget lah. Nah, kita selain tadi dapat ini berarti kita dapat ciki-cikiannya. Ciki-cikiannya selalu ini enggak bisa beda-beda kali ya. Iya, enggak sih emang itu sih. Oh, emang ini. Emang itu. Jadi emang paketnya itu kayak gitu. Kalau misalnya enggak mau pakai emas yang tadi harganya 65.000. Kalau misalnya pakai harganya 85.000. Iya. Ini bukan mystery box, soalnya kan mau dikasih. mystery box. Kecuali sih betanya, betakannya emang mystery box. Dan aku suka banget betanya ini stikernya kayak full. Cool, jadi ya? Seakan-akan kita tuh nggak tahu dulu. Bisa sih ngintip di sini, cuman tetap nggak sekelihatan itu. Sebenarnya ini juga kalau misalnya teman-teman kayak mau buka gitu tuh bisa ini dibuka satu. Kayak misalnya mau tahu nih. Oh iya benar. Jadi mau tahu ikannya apa nih? Terusnya kayak sebelum masukin ke tempat, bisa buka kayak gini. Bagus banget. Kita udah bisa lihat sih. Wah, tapi kayaknya banyak ya guys. Tuh, ini namanya kotorannya. Bagus banget. Bagus ya? Warna oranye. Coba masukin sini. Keren kan? Keren banget. Ini aku ketagihan sih buat ini tuh, betakennya. Aku masih banyak juga betakennya sebenarnya guys. Sebenarnya ini bisa dipakai nggak untuk tempatnya sendiri? Bisa, tapi kekecilan, kasihan. Oh. Kasihan sama dia guys. Sudah kita bukain aja ya dari tadi tuh. Kayak worth banget. Ini kalau misalnya mau dimasukin, cepet aja masukin ya. Takutnya dia nanti nyemplung. Apa ya, bukan nyemplung, kena ini nih, kena goresan.
Oh, takut kasihan tuh dia ya. Wow, so far ini yang paling e-nya paling banyak sih. Iya benar sih. Tapi ya, bagus warnanya oranye terus slayer ya. Slayer, bener. Hmm. Kayak half moon gitu. Kita buka lagi ya. Tadi kan kamu yang buka, ini sekarang aku yang buka ya. Ya. Kita lihat nih kira-kira. Apakah peruntungan dia mendapatkan lebih dari worth yang aku dapat? Tadi betul. Kan aku 250. Di iniin aja dikumpulin nih yang dari Mystery Box nanti berapa? Mystery Box ya, Mystery Box nanti berapa nanti kita totalin. Yang ini dihitung siapa? Kalau ini mah enggak usah dihitung. Enggak usah dihitung. Ini kan kita tadi mah cuman sedikit kasih tahu aja ke teman-teman. Nah, ini dia. Dapat emas lagi. Dapat emas ya. Ada yang dapat, ada yang enggak? Hah? Dapat sertifikat. Kalau kayak gini aku mendapatkan biasanya adalah dari Thailand dan harganya bisa mahal banget. Yes. Hoki enggak? Hoki kan? Ya, berapa ya? Beneran, coba dilihat harganya roh. Itu berapa? Bukan sama. Yang gitu berarti satunya lagi. Sepuluh ya? 300 ya ini ya. Ntar kita cek ya. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu tuh dia lain. Oh yang ini yang dari Thailand nih. Kalau misalnya dapat sertifikat ini, emang sih tadi berarti dapat dari Thailand ini guys, dapat dari Thailand. Cuman bukan yang harganya 500-700 gitu, berarti 150 juga ada. Iya, jadi tergantung kualitasnya juga. Kita lihat ya. Ini mah sama sih sebenarnya guys. Iya, gini-giniannya mah sama ya. Kita pastinya mendapatkan ini makanannya. Udah kita kumpulin aja di sini makanannya, mainnya nih banyak banget kan. Ini sangat amat berguna juga nih. Ini juga kita dapat thank you tadi ya. Dapat thank you sama di sini juga ngasih tahu nih kalau misalnya Fiskinian tuh suka ada lelangan juga. Bisa di Fiskinian Daily, Fiskinian Official atau Fiskinian Auction guys. Kayak gitu. Dapat gold lagi deh. Lumayan. Goldnya juga ini udah dapat 3 kita guys ya. Deh, kita langsung aja buka ya. Tapi kayaknya kalau dari warnanya bagus yang punya aku deh. Sih. Putih gitu enggak sih? Ini bagus nih, cuman ini ukurannya masih kecil. Kita coba buka ya. Guys, lihat it, kita buka. Tuh, dia fail tail gitu. Jadi si tailnya itu fail. Yang biasa yang ngebuka ini fail dia. Kalau fail itu tuh jadi kayak daun, menguncup ya? Gitu. Menguncup tapi memang seperti itu tuh, lihat. Iya kan? Kayak daun kan? Mm-mm. Keren. Bagus sih, cuman kalau gede kayaknya lebih bagus lagi ya. Kalau gede lebih bagus, ini kan ntar kan dia bakal gede ya. Makan itunya sendiri guys. Set kagak enak. Terus kita kasih makan ya di sini ya. Satisfying gitu loh bukanya. Sangat amat kuning. Oke, kuning. Tapi, literally warna-warni kan? Iya, literally warna-warni. Kenapa nih? Tapi apa? Ya lucuan kuning yang ini sih daripada kuning yang aku. Yang aku tuh juga keren, cuma bukan kuning ya, kamu tuh lebih ke glowfish kalau dia iya, neon. Jadi enggak kelihatan kayak itu ikan tapi cupang. Tapi glow in the dark kalau yang kamu punya. Oh, iya, dia kan glowfish masuknya. Kalau ini emang warnanya kuning gitu bagus loh. Bagus banget yang ini juga. Bagus ya? Oke, cuman kamu tadi juga banget. Bagus sih. Ini dua lumayan sih. Sejauh ini sih yang paling aku suka tuh yang ini sih, Dit. Yang ini nih. Ini yang aku suka yang ini, yang kedua yang ini nih. Sejauh ini ya, ini bagus, ini gedenya pasti bagus. Kayak gitu. Next ya, kamu lagi yang buka deh. Mau yang mana nih? Mau ada 3 lagi nih kita nih, langsung aja buka guys. Terus nanti kalau itu gimana? Kalau ya ini masih ada wadahnya sebenarnya, cuman di off frame. Iya, cuma ini kan kita kan nggak muat. Jadi nanti kita pindahin aja yang awal-awal tadi. So, mau yang mana Sas? Sama ya, tuh kan nggak semua dapat sertifikat tadi kan? Hah? Ih, enak aja. Mana enggak enak ada masa ulang-ulang baik. Dapat lagi emas. Dapat emas ya. Oke, nih guys. Apa kayaknya tuh? Biru. Biru ya. 100.000 tuh. Masih aku sih masih hokian aku sebenarnya sih. Yang ini lucu, kayaknya ada warna unicorn-nya. Oke, gini aja deh. Kamu buka satu, aku buka satu. Siapa yang duluan ngebuka ini? Kita cepet-cepetan buka ini yuk. Once. Ayo. Hitungan 3. 1 2 3. Oh. Aku ngalah sebetulnya sih guys. Tuh kan, awas nyangkut. Warnanya kayak Curi. Kayak di ini, kayak di sini. Nih. Iya benar-benar. Oh iya guys, benar. Tuh dia. Ini ekornya dia kayak agak transparan gitu secercahnya. Tapi gila bagus-bagus banget gak sih? Iya, enggak ada yang fail ya dari tadi. Ada yang fail kan? Enggak ada yang fail kan? Ini juga agak unik kali ikan cupang mukanya mirip-mirip kayak agak wild beta gitu ya. Enggak tahu sih aku juga ya guys, tapi keren sih ini. Oke guys, jadi ini beberapa cupangnya. Ini masih ada 2 box lagi ya. Berarti kita harus mengosongkan 4 space di sini. Nanti kalau misalnya udah kosongin, kita bakal videoin lagi guys. Nah, sekarang sisa 2 lagi guys ya. Karena tadi adanya 5, makanya ini kita battle-in nih. Kalau yang tadi mah bonus nih. Kamu pilih yang mana? Apa sekarang aku pilih? Tengok aku pilih. Kamu ya tadi ya? Iya, dia yang milih tadi. Tadi aku 250 tambah 100, aku udah 400. Enggak ada 250. Yang mana? Yang pertama. Ini kan sisanya kan 5, jadi nggak semua dibattlein. Yang pertama tadi kita battlein, aku menang. Yang tadi kamu ambil kan itu kan cuma 1, jadi nggak dibattlein. Nah, ini dibattlein lagi. Oh, gitu. Ngerti? Yang mana? Cap, cip, cep, belalang, kuncup. Nih. Ya,
Ini aku. Udah ambil. Oke, biar seru kita bareng-bareng mukanya. Iya. Oke, kita bareng mukanya guys. Inilah 1, 2, 3. Ini benar-benar battle. Terbuka, tetap sama ya. Aku dapat disertifikat lagi. Kenapa dia dapat terus? Kenapa disertifikat lagi? Kamu gak dapat kan? Dia yang milih itu thank you, nggak bisa lagi. Kenapa sertifikat? Kalau ada sertifikat berarti dapat yang Thailand. Aku juga dapat yang itu metu. Menang siapa ini kira-kira? Yang aku ini 100 ribu ya yang kanan. Oke, kita ya. Yang kamu berapa? 100 ribu juga sama lagi. 100 ribu guys, yang ini guys. Yang aku ini satunya 150. Yang aku ini berapa? Aduh, nggak ada harganya guys. 100. Nggak mungkin 100. Ya guys, nggak ada harganya guys. Tuh. Ya, diskualifikasi guys. Diskualifikasi. Cuman sore ini kayak udah dapat 100, aku 200. Udah dapat sertifikat of authentic. Iya, bareng-bareng ya? Kayaknya bagus nih. Yaudah nih, kita buka ya. Di mana nih? Di sini aja nih, di sini deh. Sal, nih 1 2 nih di sini nih. Oke, kita langsung aja buka ya. Oke, 1 mau yang mana? 1 2 3. Aku bagus banget. Bagus sih. Masa gak pernah lihat sih, gimana sih? Bagus banget. Beneran, ayo masukin ya, sini, ya. Masukin sini. Awas, jangan sampai ada cupangnya. Ya, berarti. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Bagus gak sih yang aku? Lumayan sih. Yang kamu blurim namanya. Yang blurimnya gak begitu. Yang aku kayak albino lucu gitu. Itu blurim namanya, jadi dia punya rim. Rim itu tuh yang kayak ada di, yang garis warna biru itu rim. Dia warna biru, blurim. Tapi blurim ini kalau misalnya dikawinin itu anaknya juga belum tentu keluar blurim gitu. Jadi lumayan bagus, bahkan pernah mahal banget dulunya. Kalau sekarang udah banyak yang bisa breeding kan, dulu mahal banget nih blurim. Kalau dibandingkan yang aku, emang bagusan yang kamu sih. Iya dong. Karena ini ya. 150 ribu guys. Kalau yang kamu, ini juga bagus warnanya. 100 ribu sih ini yang aku sih. Iya, tapi ya warnanya kayak umum, cuman ya. Oranye-nya keluar banget dan cuman benar-benar. Cuman biasanya kalau masih syukuran kayak gini, dia tuh masih bisa mutasi. Oh jadi bisa lebih bagus atau lebih bisa lain? Bisa lebih bagus, bisa nah, juga aku sih lebih paling cutie. Yang kamu tuh warnanya biru kayak gitu, memang ini bagus juga sih. Soalnya nah, warna dasar dari ikannya tuh putih, cantik banget. Betul. Kita coba buka lagi ya. Ini mau digeserin aja nggak biar kita itu lagi? Apa supaya bersama-sama gitu ya? Boleh, kita geser dulu dah guys. Oke, kita langsung aja buka guys ya. Ini udah kita siapin. Jogin aku yang Thailand ini. Yang aku yang bagus banget. Ayo kita buka langsung. Gak pernah ada nih sebelumnya. Hah? Gila sih keren banget. Gak pernah ada. Ah kamu bilang keren-keren tadi beneran. Waktu itu langsung beneran. Ragu. Beneran. Iya. 100%. Iya 100%. Oke kita buka. 1, 2, 3. Oke. Bismillah kita masukin ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Wow, merah biasa nggak sih Sal? Ini bagus. Ini kayak unicorn. Ya ini juga lucu. Bagusan yang mana? Yang ini. Coba jujur pakai hati. Yang merah aku lebih suka. Yang bisa mana Dit? Merah. Ya. Iya kenapa harus pilihan kayak gitu kurang sih? Dia ada takut juga sih kalau misalnya nggak pilih. Takut dia. Jadi tahu kan pilihan dia yang mana? Tahu ya? Yang ini ya. Emang bagus yang ini. Yang ini bagus, cuman kayak masih samar-samar, malu-malu. Ungunya malu, pinknya malu, jadi masih... Emang warnanya begitu, bukan yang tadi itu gitu. Malu-malu, kalau ini tuh udah yang kayak merah plok gitu loh. Merah plok. Oke, jadi sebenarnya kan ada beberapa di sini ya, ada lebih dari... Ini kan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi juga ada 4 yang udah kita keluarin, jadi total ada 11 yang kita unboxing. Nah, dari 11 tadi ada 4 yang menurut kita tuh nggak sebagus yang lain, jadi semua kita dikeluarin kan. Nah dari sini semua kalau menurut kamu yang paling bagus yang mana? Dia. Asli? Kamu masih paling suka dia si blurim ini? Enggak, kalau misalnya aku apa ya? Aku memilih untuk dia di display sebagai hewan estetik. Estetik. Jadi dia warnanya sederhana tapi indah gitu ya? Iya, jadi kayak nggak perlu ribet-ribet tapi dia indah. Kalau misalnya kamu mau bener-bener main mencolokan warna, ya. Menang mana? Aku akan milih dia okay. Si oranye dengan slayer yang bombastis ibaratnya artis dia tuh Syahrini. Dia Syahrini. Okay. Kalau ini dia tuh kayak siapa ayo? Raisa. Oke. Okay. Kenapa ulurin dinamain Raisa yang ini namain Syahrini ya? Karena okay. Raisa kan cantik. Gitu loh, tapi okay. Cantik gitu. Kalau misalkan ini nih yang hitam, menurut aku paling Saskia Gotik.
Saskia batik. Iya, kalau ini Saskia batik. Siapa? Ini apa nih yang ini? Yang kalau merah ini. Oh yang merah dulu, ini apa ini, yang merah? Ini Miriam Berlina. Miriam Berlina. Hmm, kayak agak galak-galak gitu. Galak ya? Oke, kalau yang ini gimana nih? Kalau yang ini yang tadi ya? Iya. Tuh, dia jadi berubah jadi abu nggak sih? Emang gitu warnanya. Ini belum full mutasi sih, ntar makin gede makin bagus. Nah, kalau ini aku tuh kayak ragu kepribadian dia tuh siapa gitu. Kayak siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu kalau yang ini. Udah, kalau ini nih. Kecil tapi udah lumayan berwarna. Kecil, kecil-kecil gitu ya. Umay kayaknya. Umay? Umay itu udah gede ya sekarang ya? Umay waktu kecil. Baim gitu ya, Umay. Ya, Baim, artis kecil kayak yang artis cilik kok kecil. Ini sih kok Umay sih? Kalau ini Billie Eilish. Billie Eilish. Karena kayak nyentrik terus kayak yang beda sendiri gitu. Beda sendiri Billie Eilish. Kayak dari lokal-lokal jatuh ke Umay jadi ke Billie Eilish ya. Tinggal ini sih, ini belum sih. Ini siapa ya kira-kira yang ya? Kayak kurang gitu. Kurang apa? Kurang bisa punya personal branding, dia tuh enggak tahu di mana gitu. Main nama aja udah pokoknya Adit ya guys ya. Ini kayak Adit nih. Iya, buluk gitu kan. Enggak buluk, ini sebenarnya bagus guys. Bukan buluk, tapi dia warnanya tuh masih bingung apa. Masih bingung. Masih ini yang galau gitu ya. Oke. Ya kita spill aja deh ya guys ya. Dari kemarin nih soalnya dari tadi dia ganggu terus. Sebenarnya aku kemarin tuh enggak adopsi kucing dari kucing yang terlantar guys. Jadi kalau tadi kita lihat ibunya ada ibunya gitu. Jadi kalau misalnya kita dari tadi agak enggak fokus tuh dia udah keluar lagi. Aku dua ekor tuh dia lagi memberantas itu. Jadi ya tadi kalau agak kurang fokus karena mereka sebenarnya guys. Tuh aku masih ada kan betakan-betakan kan. Jadi kena spoil juga nih. Nanti kita bakal bagi-bagi ini. Tuh kan dia langsung dia dipanggil langsung dateng loh. Ini deh. Namanya Lulu sama Lala. Kita rescue namanya. Dia dari tempat makan di Purwakarta. Nih, ini Lulu sama Lala ya. Jadi kita spill juga nih ya. Kucing awalnya mah enggak akan aku mau kontenin juga. Ini mah emang pengen divideoin aja. Apa? Emang pengen dipelihara aja sama kita kan. Cuman ya udahlah. Bukan kita memelihara sih, tapi lebih ke kita memastikan dia tidak dalam tanda kutip dia supaya survive dulu untuk sementara waktu gitu. Oke, kayak gitu. Oke, guys. Jadi mungkin kayak gitu ya untuk video kita kali ini ya. Oh, belum deh, belum selesai, Sal. Belum kita totalin harganya. Iya, makanya. Ya udah nih, ke atas atasin aja, ke atas atasin yang ada harganya. Oke, guys. Jadi tadi ada beberapa yang udah hilang kayak gini nih. Tadi kehapus sama aku ya, sama tangan aku. Jadi karena kayak spidol biasa aja gitu kan. Jadi ke straight gini aja kehapus. Jadi nggak ada yang pasti kita untung lah ya. Maksudnya harga dari si dua cupang ini lebih mahal dibanding harga mystery boxnya dan kita juga mendapatkan partikel-partikel lainnya gitu loh. Iya benar. Dan ini aku hitung dari aku yang kelihatan ini aja udah 150. Oke. Okay. Ditambah 100 250. Oke. Okay. Ditambah 150 400. Oke. Okay. 400 tambah 100.000. Oke. Okay. 500.000. Anggaplah ini 1 2 3 4 5 6 600.000 minimal ya karena dari tadi enggak ada yang kurang dari situ berarti tinggal ditambah 1.150.000. Wow. 150.000. Kita lebih sih itu dari. Lebih karena di sini tadi ada yang 150.000-an harganya. Oh, ini andai kata ini 100.000 gitu ya di samaratainnya. Ya. Pokoknya sangat menguntungkan gitu guys. Oke, guys, ini kita lanjutin ya. Tadi kita habis pakein ini obat hijau sama peletnya kebanyakan. Satu dong, tek tek dua. Tak sini sini. Dua, dua. Kayak gini nih caranya. Deh. Jangan cara-caranya itu udah banyak. Iya nih, misalnya kayak gini. Ya, kayak gini doang. Kayak giniin. Iya. Nih, satu, dua. Udah. Ya. Kebanyakan sih itu. Pasti aku buka komen. Kebanyakan kasih makannya kak gitu ya. Karena waktu Celestia aku juga di komen. Apa katanya kebanyakan kasih makannya? Iya kebanyakan harus makan. Bener sih. Sedikit-sedikit tapi sering gitu kan? Iya nih guys, ini kita sengaja lagi buka lagi sekatnya tuh. Lihat Sal, ikan yang tadi kata kamu kusem. Ini sama ikan yang kamu tadi suka tuh. Dia kan di Oh iya bener. Terus flaring, dia udah jadi ini ya, ungu ya warnanya. Dia flaring itu marah. Lihat di samping sini dit. So, nanti harus kita tutup ini sampingnya tuh ya. Dia cupang tuh gitu, kalau misalnya ketemu sama ikan cupang lain dia langsung kayak megar, marah, flaring, kayak cana aja mirip yang tadi sama yang ini. Bagus kan warnanya? Yang berantem dia guys. Karena nanti harus kita tutup semua nih si sekat-sekatnya. Gak apa-apa, kita buka sekatnya. Tapi kalau misalnya pengen di display aja kayak pengen dikasih lihat gitu loh. Tapi kalau misalnya lagi nggak mau kasih lihat, nah tutup. Kita ada kok si ininya udah nyiapin juga guys kayak gitu. Kalau yang sebelah sini dia belum ada yang marah-marah lagi sih, cuma yang itu doang. Pengalaman kita sih kalau pelihara yang kayak gini ya, biasanya dia lebih dia marah juga tuh guys. Dia marah juga tuh. Tuh marah sama sebelahnya berarti ya. Dua-duanya marah Dit ini Dit. Dua-duanya marah ya. Berarti emang bagus sih. Padahal baru banget masuk ya. Berarti adaptasi dia juga bagus. Yes! Lihat bagus banget cuy yang marah ini ya. Karena memang dia tuh gede. Terus dia juga dari... Dia gede terus dari si siripnya juga bener-bener kayak high fin banget gitu loh. Kalau di sana. Kalau dia marah tuh.
flaring semua guys. Seakan-akan kayak mugar gitu badannya. Meriam Belina. Gimana? Si Meriam Belina bukan? Meriam Belina. Yang mana itu? Ini gak sih? Meriam Belina. Oh, Meriam Belina ini gak sih yang aktris yang ini ya? Senior itu ya? Iya. Yang ini sendok bukan gitu ya? Iya. Ini apa? Sendok. Cakup! Ini kecil ini mah damai sih. Yang ini mah damai itu dia ya. Karena masih kecil juga ya. Masih kecil mah jangan banyak tingkah ya guys. Itu masih damai, masih oke gitu. Masih ini pakai obat hijau biar bagus gitu kan. Tapi skinnya juga banyak sih produknya, gak cuma obat hijau guys. Ada juga kayak untuk bikin dia flaring gitu. Ada buat flaring. Terus juga buat pakan-pakannya tuh ada pakan buat burayak. Ada pakan untuk yang dewasa yang premium gini ada. Misalnya khusus buat naikin warna ada. Buat growth ada. Temen-temen langsung aja cek lah pokoknya di Tokopedia-nya sekalian gitu ya. Ya gitulah guys ya pokoknya ya. Jadi ini sementara kita taruh sini. Nanti aku sebenarnya pengen bikin rak sih. Bisa aja kita bikin di sini sih di rak. Bisa nanti beberapa rak ke atas gitu buat si ikan cupang supaya si ikan cupangnya juga lebih bagus ya. Nanti kita bakal masukin cupang-cupang yang paling bagus gitu guys. Nah, untuk cupang-cupang yang ada di belakang bisa ngelihat tuh guys ya di belakang situ itu masih banyak. Nanti kita di next video aja ya. Kita bakal coba buat kasih-kasihin ke orang-orang dan hamper-hampersnya juga beberapa kita bakal kasihin ke orang kayak gitu. Oke. Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Makasih juga Salsa ya udah nemenin kita buat unboxing. Aku seneng banget sih guys bisa apa ya kayak unboxing ini bareng sama Salsa. Soalnya biasanya kan kita excited sendiri ya biar dia merasa rasakan juga gimana excitednya mengunboxing cupang dari Fiskinian. Oke, kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman. Jangan lupa PO guys. Oh iya, jangan lupa PO juga ya. Jangan lupa juga PO ya guys ya kalau saya. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.